إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang berbahagia yang kebahagiaannya di atas curahan nikmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah kalimat yang sepatutnya keluar dari dada kita dan dilafazkan dengan lisan kita. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur, serta nikmat yang begitu besar, yaitu berada dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita ketahui bahwasanya saat ini kita masih berada di bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Amalan-amalan saleh yang dilakukan seseorang selain di dalamnya terdapat keutamaan pahala, apalagi yang dilakukan di hari-hari ini selain di dalamnya terdapat keagungan Allah, pahala yang dicatat berat di sisi Allah, maka ketahuilah bahwasanya dalam setiap amal yang kita lakukan sebenarnya ada tarbiyah, ada pendidikan serta faedah-faedah yang bisa kita petik untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib ingin mengingatkan, yaitu di antara amalan-amalan ibadah besar yang terkhusus di hari-hari ini, di antaranya adalah dua amalan ibadah besar yang bisa kita petik untuk kita ambil faedahnya. Amalan yang pertama, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Subhanallah, hari-hari ini bahkan dari hari-hari Arafah sampai dengan tanggal 13 bulan Dzulhijjah, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atsiru fihim minat takbiri wa tahlili wa tahmid, untuk memperbanyak di dalamnya untuk bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bergema di seluruh penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syariat ini sangat panjang di hari-hari ini, tidak seperti hari Idul Fitri. Di hari-hari ini mulai dari tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, pagi para sahabat bertakbir sambil berangkat ke padang Arafah dan memanjang sampai terbenam matahari tanggal 13 yang kita kenal dengan hari-hari tasyrik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian apa makna takbir yang kita ucapkan? Makna dan maksud dari takbir yang kita ucapkan sehingga tidak sekedar melisankannya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah karena Dialah yang Maha Besar, baik besar dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dalam nama-namanya, dalam penciptaannya. Lihatlah alam semesta ini dan segala isinya, ini menunjukkan kebesaran penciptaannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada zat yang kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala.
Pelajaran kedua, ma'asyiral muslimin dan ma'asyiral jami'at rahimakumullah, dari takbir yang kita ucapkan bahwasanya sifat kebesaran dan sifat kesombongan adalah sifat khusus Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada satupun makhluk, baik manusia maupun jinnya, yang memiliki sifat ini. Allah Jalla Jalaluhu tidak memerlukan sifat ini pada selain dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibriya'u lillahi wal 'azamatu izali, faman naza'ani wahidan min huma fadaktuhu finar." Kesombongan adalah selendangku, keagungan adalah pakaianku. Barang siapa yang mencabutnya dariku salah satunya, maka aku akan memazaknya. Subhanallah, sifat sombong, dan Allah berhak untuk sombong, membesarkan dirinya, karena tidak ada yang besar kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Tidak boleh pada seorang hamba ada sifat sombong. Bahkan ketika ada sifat sombong menancap di dada kita, kita diancam azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbirun." Pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu sombong di bumi. Quran surat Al-Ahqaf ayat 20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang penduduk neraka. Siapakah penduduk neraka itu? Kullu jabbarin mutakabbir. Seluruh orang yang angkuh, seluruh orang yang sombong. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, lihatlah umat-umat sebelum kita dihancurkan oleh Allah. Kita tahu tentang Fir'aun, Qarun, Hamam, Abu Lahab, Abu Jahal, semua diamblaskan oleh Allah karena kesombongan mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa itu sombong? Apakah ketika seseorang pakai baju bagus itu sombong? Apakah ketika seseorang pakai sandal baru itu adalah sombong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan pernah masuk surga, tidak akan pernah masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Lalu sahabat khawatir dan bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus, wahai Rasulullah? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Lalu, apa hakikat dari sombong menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sombong adalah al-kibr, batalul haq wa ghamdun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meredahkan manusia. Ada dua kesombongan di dalam hadis ini. Sombong kepada Allah dan Rasulnya, dan sombong kepada orang yang mengajak ke jalan Allah dan Rasulnya. Sombong menolak kebenaran ketika datang kepadanya kebenaran dalam urusan agama. Ketika diajak kepada tauhid untuk meninggalkan kesyirikan, dia sombong, tidak mau menerimanya. Ketika diajak kepada tuntunan dari Nabi SAW dan meninggalkan tuntunan yang tidak pernah datang dari Nabi SAW, dia sombong. Ketika diajak ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat, dia sombong. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di dalam kitabnya, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka dia menyombongkan diri. Quran surat As-Saffat ayat 35. Mereka sombong sehingga diazab di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, bukalah dada kita untuk menerima syariat Allah, untuk menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sombong yang pertama yang dahsyat. Sombong yang kedua adalah merendahkan manusia karena dia memiliki harta yang lebih, kedudukan yang tinggi, ketampanan dan kecantikan yang lebih. Kelebihan-kelebihan dia lecehkan saudaranya, dia sombongkan dirinya di depan istrinya, di depan anak-anaknya, di depan pembantunya, keluarganya. Dia sombong kepada tetangganya, sombong merasa dirinya memiliki kelebihan dari yang lainnya dalam urusan dunia ini, termasuk sesuatu yang tercela di dalam agama kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah dua pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kita bertakbir. Yang pertama, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada maha agung kecuali Allah. Yang kedua adalah menghilangkan dari kita sifat sombong, karena sifat sombong hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Itulah syariat pertama. Syariat kedua yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang difirmankan Allah dalam kitabnya adalah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin
ja'alna man sakan yadhkuru smallahi ala ma razaqahumullah min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Quran surat An-Nas ayat 34. Itulah syariat besar yang tidak pernah ditinggalkan oleh para nabi hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti kecintaan mereka kepada Allah, sebagai bukti pengorbanan mereka kepada Allah. Demikianlah khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri pribadi dan untuk para jamaah sekalian. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum min kulli dhan fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya rahsani wa syukru lahu ala tawfiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anta la syarika la ta'dhim lisani wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa bihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam khutbah pertama tadi, syariat besar kedua dalam Idul Adha adalah ibadah kurban. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam ibadah kurban ini? Apakah kita cukup bawa sapi, membawa kambing ke lapangan, kemudian kita sembelih dan dagingnya kita bagi-bagikan kepada kaum muslimin? Apakah begitu saja? Hanya itu saja? Lalu kita nyantai-nyantai kambing, lalu kita makan daging sapi? Apakah begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Itu adalah syariat yang sebenarnya di dalamnya terdapat hikmah serta faedah yang sangat besar, pelajaran-pelajaran penting untuk kehidupan manusia. Di antara faedah dari ibadah kurban adalah yang pertama, bahwasanya ketika seseorang beribadah menyembelih dalam rangka mengagungkan, mencintai, takut tidak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, masih ada manusia, bahkan kaum muslimin yang menyimpangkan ibadah menyembelih ini. Mereka menyembelih kemudian kepala hewan yang ia sembelih dilimparkan untuk pantai selatan, dipersembahkan kepada yang katanya lorok itu, dipersembahkan untuk sesajen-sesajen, dipersembahkan untuk patung-patung mereka, untuk jin. Ketika seseorang mau bikin jembatan, disembelihlah seekor kambing, bahkan kerbau, lalu kepalanya ditaruh di pondasi jembatan. Apakah itu untuk Allah? Jawabannya adalah tidak. Itu semua karena mereka takut kepada jin, cinta kepada jin, maka itu adalah kesyirikan dan itu termasuk dosa besar yang dilaknat oleh Allah jalal-jalal. Kemudian hikmah yang kedua dari ibadah kurban adalah dalam syariat kurban, faedah berikutnya yang penting adalah ada seorang sahabat yang niatnya bagus, dia ingin berkurban. Yang pertama kali memakan daging kurbannya adalah Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah SAW turun dari khutbah, maka disodorkanlah daging kambing yang telah dimasaknya, yang telah ia potong kambing tersebut sebelum subuh. Dia bilang, "Ya Rasulullah, ini daging kurbanku. Aku ingin engkau adalah orang yang pertama kali memakannya." Kemudian Rasulullah SAW, "Kapan engkau menyembelihnya?" "Sebelum sholat tadi ya Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syatubasyatullah min." Daging ini adalah daging biasa, bukanlah daging kurban. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man dzabaha qabla shalat fa innama dzabaha li nafsi, wa man dzabaha ba'da shalat faqad tamma nusuku fa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin. Dari hadis ini, ada faedah apa yang kita bisa ambil? Ada pelajaran penting bahwasanya dalam ibadah
tidak cukup dengan niat baik. Siapa yang mengatakan niatnya tidak baik pada sahabat tersebut, akan tetapi caranya yang salah. Dia tidak ikut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada hakikatnya sunnah berkurban adalah disembelih setelah sholat Idul Adha, bukan sebelum sholat Idul Adha. Maka ini merupakan suatu kaidah bahwasanya di dalam ibadah tidak boleh menurut pendapat kita. Di dalam ibadah tidak boleh menurut kebanyakan orang, menurut nenek moyang, akan tetapi harus menurut sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa beramal tanpa ada contoh dari kami, maka amal tersebut tertera. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal yang amal tersebut tidak pernah kami contohkan, maka amal tersebut tertolak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, seseorang muslim itu harus cerdas. Tidaklah ia beribadah melainkan di atas dalil yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah ketiga dari ibadah menyembelih adalah dengan ibadah kurban Allah Jalla Jalaluh menguji kecintaan kita kepada Allah. Manakah yang ia cintai? Apakah hartanya yang ia miliki atau kecintaannya kepada Allah? Diuji sebagaimana diujinya Ibrahim setelah menunggu lama hingga berumur 80 tahun baru memiliki anak yang kita kenal dengan Ismail, anak yang cerdas, saleh. Tiba-tiba ada perintah, ya bunayya inni arafil manami anni adbaku. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Subhanallah, ujian cinta. Tetapi Ibrahim cintanya kepada Allah tidaklah bergeming. Cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anaknya, hartanya, istrinya. Ketika ada perintah dari Allah tanpa berpikir panjang, akhirnya dilakukanlah perintah menyembelih Ismail. Akan tetapi Allah gantikan dengan kambing kibas yang besar. Lalu Allah Jalla Jalaluhu berfirman, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan benar-benar suatu ujian yang nyata. Ini hanya ujian. Allah ingin menguji Ibrahim mana yang lebih ia cintai, apakah Allah atau anaknya. Makanya yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya. Allah tidak butuh daging, Allah tidak butuh darah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanallahu lahuha wa la dimahuha wa la yalamu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran surat An-Nahl ayat 37. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sehingga demikianlah seharusnya seorang muslim ketika ada perintah dari Allah, maka yang ia katakan adalah sami'na wa atha'na. Kami dengar dan kami taat. Kemudian faedah berikutnya, dan ini merupakan faedah terakhir dari ibadah kurban adalah sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu firmankan, fakulu minha wa'adhimul ba'is wal fakir. Maka sebagianlah, makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara, orang-orang yang fakir. Sunahnya kita memakan sebagian daging kurban kita dan sebagiannya kita bagikan untuk orang yang susah dan fakir. Demikianlah seorang muslim terhadap muslim yang lain. Sebagaimana Allah Jalla firmankan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua muslim itu adalah bersaudara. Sehingga saling membantu, saling menolong, saling memberi, saling mendoakan. Diperintahkan kita membagikan daging kurban kita. Yang miskin kita bantu, yang kesusahan kita bantu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas ketakwaan kepadanya. Semoga Allah Jalla-Jalaluhu meneruskan tauhid kita kepadanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalannya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah. Moga setiap doa kita diperkenankan di hari Jumat yang penuh berkah ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qawmiyal hajat. Allahumma innana sami'na munadiya yunadi lil iman
أنعمنا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.